bapak-bapak. Nanti yang akan ditandai dengan pemecahan kendi dan dilanjutkan dengan penebaran benih ikan, kurang lebih ada pernyataan persembahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di Jembatan Budaya. Hasil revitalisasi pertama, fase pertama kawasan Kota Tua, khususnya di lokasi kawasan Kaliwisata. Jembatan Budaya ini berarti Jembatan Budaya Indonesia yang beragam, yang berkawanan dan bersatu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2017, Jembatan Budaya dan Revitalisasi Kali Besar saya resmikan. Pendil ini sebagai lambang bagian dari budaya Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Bisa heritage. Makanan apa ya? Nusantara, Pak. Nusantara. Iya. Khasnya apa itu banyak punya soto itu. Nasi bakar, iya. Bakar, nasi goreng, anak muda-muda itu makan lagi. Jalan lagi. Kan gitu kan ya? Pokoknya masa jalan. Ini kan renungnya ya. Paksa untuk jalan.
Bagus ya. Bagus. Jadi suruh jalan terus. Soalnya kalau habis makan nggak jalan, nggak kebakar. Kalorinya nggak kebakar jadi penyakit. Ya, jalan. Kota tua bisa. Kopi Indonesia, Pak. Ini karya fotografer. Ini ketika dalam proses pembangunan, Pak. Ini masih anu ya? Belum. Aslinya ini. Ya. Aslinya begini, cuma disupport oleh besi ini penopang karena kalau enggak akan runtuh. Kayak begini. Iya. Iya. Di semua berapa yang dia? Di resininya di sini. Di pressure kami. Ini bata Belanda, Pak. Yang enggak benar yang kayak ini kan baru-baru sih. Iya, iya ya, betul betul. Iya. Betul. Ya. Gedungnya PT PPI, Pak. Itu BUMN. Direktur Sinde, Sinde Budi Jamu. Jamu ya, betul. Jadi kompleks jamu yang mungkin Pak Joni sudah jelasin. Ini kita menyajikan beras kencur dalam format ya benar-benar beras. Ini beras kencur. Ini beras kencur. Jadi bisa dicoba, ini beras kencur. Di brew di depan. Iya, beras dan kencur. Saya itu nanti kita taruh di coffee grinder. Ini gula batu. Iya, gula batu. Ini maksudnya apa? Orang tadi sering lihat kopi pahit. Jamu juga pahit. Jadi kenapa kopi bisa sedang grind? Enggak, aku tanya nih. Ini kan sudah direndam dulu ya? Enggak, ini kita oseng. Beras kita oseng. Masih toseng. Zaman dulu kok direndam? Ini kok dioseng? Di sangrai. Di sangrai. Zaman dulu itu di direndam. Supaya dia akan lebih lebih gampang. Biar dibejek-bejek dan dipetes gitu. Ya, ini ya kita coba, ini kencurnya kita keringkan, potong sedikit, kita keringkan, terus kita roast untuk dia panggang dengan alat kopi. Terus, tadi kenapa orang bisa bilang, oh ada rasa citrusi. Berarti rasa... ini bisa gula, beras kencur, ya, bisa, bisa apa lagi? Cabai puyang. Cabai puyang. Apa? Paitan. Sinom. Tadi Pak Jaro minum jamu ini. Gudu Laos. Gudu Laos. Gudu Laos. Ini temer mas, gudu. Jadi di sini kita bisa merasakan aroma dari beras kencur. Di lidah orang cuma ada 4 rasa, manis, asam, asin, pahit. Sedangkan jamu kita seringkali disajikan dalam bentuk ini. Ini. Ya, nanti kita minum ininya. Ini kurang meresap ini, harusnya rendamnya gini akan lama. Ya. Kita ada versi French press. Nah ini, nah ini itu bro, ini lebih enak ini, ya toh. Enggak, ini ya. Enggak sih, cuma rendamannya baru. Ini kan baru ini. Kalau mau kita bandingkan, rasanya akan beda. Lebih enak yang ini pasti. Kita coba, silakan dibilas. Nah ini campur, masuk. Iya masuk, masuk. Betul. Masuk. Air panas betul ini. Dicuci dulu. Oke. Udah. Ah, ya. Ini ya. Gurih, mah. Jamu gurih. Pakai madu.
hancurnya kurang terasa. Oh. Kalau mau Pak, ya. Yang versi yang tidak di oseng. Ya. Ini bisa di kencurnya kering nih Pak soalnya. Ya. Kencurnya yang basah yang asli. Nah. Ini kencur ya. Tanpa di oseng. Ada tahu ya? Oh, tahu Pak. Tanpa di oseng. Saya mau di blender aja jadi lebih pedes. Oh, yang sudah di oseng itu Oh, mau coba. Kencurnya kurang terasa. Sudah. Ya, ya. Coba, coba. Kurang kencur, kurang manis, kurang madu. Oh iya. Manis kurang. Gimana kita kurang madu? Bisa dibandingin. Ini lebih lebih terasa Edi Sambuaga, Managing Director Konsorsium untuk memberikan pengantar singkat. Silakan Pak. Terima kasih. Yang terhormat Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, dan beserta jajaran Pak Wali Kota dan beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Hari ini sekalian teman-teman media, kami pertama berterima kasih atas kehadiran Pak Jarod untuk dapat memotong tumpeng ya, sebagai tanda dimulainya beroperasinya Gedung Kertaniaga ini. Gedung Kertaniaga ini adalah gedung milik PT PPI, yaitu BUMN yang kami dari Konsorsium Kota Tua Jakarta bekerjasama untuk mengelola gedung-gedung milik PT PPI sehingga dapat merestorasi seperti bentuk awalnya, namun diadaptasi penggunaannya sehingga dapat merevitalisasi Kota Tua Jakarta dengan menghadirkan mitra-mitra bisnis seperti yang tadi di bawah dan juga di ini dengan juga menghadirkan event-event yang menarik. Mungkin tanpa banyak lagi, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua mitra bisnis dan saya kembalikan kepada ya nanti Mas ya, Pak Jarod dulu. Pak Jarod, silakan Pak. Ini Gedung Kertaniaga ini adalah berkat dorongan Bapak dan juga Pak Ahok dulu serta juga Pak Jokowi sebelumnya yang meminta konsorsium untuk menghidupkan kembali Kota Tua Jakarta. Inilah hasilnya. Terima kasih sekali lagi. Aplaus untuk Pak Jarod. Iya, terima kasih. Saudara-saudara yang tergabung dalam konsorsium Kota Tua, sudah lama kita bicarakan, kita diskusikan untuk bagaimana merevitalisasi dan menghidupkan kawasan Kota Tua sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jakarta. Utamanya kita dorong wisata malam, wisata kuliner malam di Kota Tua, dan kita dorong warga masyarakat yang datang ke Kota Tua siapapun itu, baik dari warga sekitar maupun dari turis mancanegara, kita dorong untuk banyak jalan. Banyak jalan. Artinya kalau kita bikin wisata malam kuliner Kota Tua, ajak orang itu berjalan. Berjalan berhenti makan. Supaya enggak jadi penyakit,
maka kalori harus dibakar, jalan makan lagi. Lagi. Makan lagi. Makan lagi. Minum. Sambil ngobrol ya. Kopi. Kopi jamu. Ya. Kurang biar lebih sehat ada jamu. Indonesia kaya banget. Ini memang digagas sejak zaman Pak Jokowi. Kemudian Pak Ahok kasih konsentrasi betul. Terakhir sebulan dua bulan yang lalu kita ketemu di Taman Suropati untuk mendiskusikan kawasan Kertaniaga, dan saya dorong gedung-gedung BUMN yang tidak difungsikan secara maksimal tolong dikelola dengan baik sehingga bermanfaat. Kayak begini kan luar biasa. Luar biasa. Nah, terima kasih. Terima kasih. Dan ini kan tidak boleh dibongkar karena masuk kawasan cagar budaya. Maka yang bisa adalah direvitalisasi, dicat, diperbaiki yang bagus, jadi tidak boleh dibongkar. Fungsinya adalah tadi untuk menampung anak-anak muda, baik itu kuliner, kemudian industri kreatif, apapun itu, bisa batik, bisa industri kreatif dari tanah liat, bisa dari logam, dari apapun, dari kain, ya. Dan apa lagi yang biasanya ya? Kayu. Dari kayu, betul, dari kayu. Lukisan, fotografi bisa dipamerkan di sini. Tantangannya bagi konsorsium Kota Tua adalah membuat acara-acara yang menarik. Kreativitas ditumbuhkan di sini. Sebab itu saya menyambut gembira, terima kasih. Gedung Kertaniaga bisa difungsikan secara maksimal. Menyusul gedung-gedung yang lain. Ya Pak. Ya, gedung-gedung yang lain. Ini yang kita harapkan. Terima kasih, selamat. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini 5 Oktober di Olahraga Nusantara sekaligus Gedung Kertaniaga saya resmikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan, kita tumpengnya akan kembali ke zaman awal, jadi tidak ada potong tumpeng di sini, yang nama kerok tumpeng. Ini mak yang masak Mbak Cindy langsung. Iya. Caranya gimana? Maaf Pak, ya, saya ingin tahu. Kalau dari tradisi, kebetulan besok kita ada acara talk show filosofi tumpeng. Oh, begini tadi. Jadi tumpeng dinggek Pak, dikerok Pak. Oh, dikerok. Iya, dikerok. Iya, betul. Mengeten gitu. Iya. Karena kalau dipotong tumpeng akan memotong hubungan manusia dengan Tuhan, memotong doa maksudnya demikian. Kerokin begitu. Jadi ya. Kerok sampai nanti pucuknya jatuh Pak. Jadi selama ini salah. Selama besok. Iya. Gak betul aja lah. Boleh aja. Kita kan hanya mengingatkan kembali. Sama aja ya. Ini tradisional banget ini. Iya. Cara kami ini menganggap lagi. Kita akan nilai-nilai lama nih. Nilai lokal. Terima kasih Pak Jarot berkenan memberikan kepada Ibu Mona sebagai pemilik gedung dari PPI Pusat Perdagangan Indonesia. Ada berapa gedung dari PPI? Dari PPI ada 5. 5. Ya ada juga semua menjadi. Ada 5 ya. Sekarang ada dimanfaatkan nggak yang 5 itu? Saat ini kita kerjasama dengan Pak Jarot yang seperti ini juga sudah kita jalankan. Mudah-mudahan ini maksud saya 5-5-nya bisa dimanfaatkan secara maksimal. 5-5-nya harus, ya. Harus bisa. Saya. Harus bisa. Oke, 5-5-nya akan dikelola oleh konsorsium Kota Tua Jakarta. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Museum Sejarah Jakarta malam ini saya resmikan.
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang dalam acara revitalisasi kawasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kami hormati Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Galang Sinuba. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Bambang Sugiono. Yang kami hormati para pejabat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para partner konsorsium, para warga masyarakat serta hadirin sekalian yang telah datang pada acara malam. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk memulai acara pada malam hari ini, kita memiliki tahniah selamat datang persembahan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi DKI Jakarta dengan tarian Kembang Pesisir. Akhir Desember 2017 akan selesai. Demikian juga ada beberapa kegiatan di kawasan Kota Tua ini, termasuk penataan revitalisasi di Gedung Kertaniaga.
yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan mempercantik Kota Tua dan menambah banyaknya wisatawan untuk datang ke Kota Tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan laporan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Irwandi, waktu dan tempat kami disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, para asisten dan para tamu undangan yang terhormat, Pak Gubernur, kami laporkan pada kegiatan peresmian Blok BIM Taman Kota Intan, di mana merupakan realisasi dari penataan PKL yang ada di Kota Tua sebanyak 456 yang tertampung, terdiri dari 128 kuliner dan sisanya dan non-kuliner. Mudah-mudahan dengan penataan ini tampak sudah ada perubahan. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Satpol PP. Di jalan sudah mulai kosong dan sudah mulai tertib rapi, dan ini juga membuat pengunjung nyaman untuk mengawasi Kota Tua. Demikian kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan langsung sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kepada Bapak Jarod Saiful Hidayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bu Tinia, Pak Irwandi, yang terhormati Pak Bapak Aston, Pak Kama, sudah lihat asisten pembangunan, Pak Anas, yang di Wali Kota Jakarta Barat, setelah seluruh jajaran pejabat pemerintah dan Pemprov, yang terhormati Direktur PT Singa Propertindo, Pak Solidi Sylvester Korombis, Managing Director Konsorsium Kota Tua Jakarta, Pak Edi Sambuaga, yang terhormati Kerwakili Sampurna Tren, PT Cajolet yang menerangi kita semua, Yayasan Mitra Museum Jakarta, para partner konsorsium, beberapa hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah malam ini malam yang luar biasa, hari Kamis malam Jumat tanggal 5 Oktober tepat pada hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-72. Lebih istimewa lagi, malam hari ini kita bisa merasakan, bisa menikmati keindahan kawasan Kota Tua. Kita juga bisa merasakan aura dari Kota Tua, dan kita juga bisa menyaksikan sebenarnya budaya Jakarta, budaya manusia yang di Jakarta itu sudah dimulai berabad-abad tahun yang lalu, karena kita berdiri tepat di depan Museum Sejarah Jakarta. Lebih istimewa lagi kalau kita lihat di atas kita sekarang tepat bulan purnama menyinari Kota Tua Jakarta dan Indonesia. Sinar bulan purnama ini diharapkan betul-betul menyinari hati sanubari kita sampai kucing pun ikut bergerak. Biarkan saja, sangat bagus. Katanya penjaga patah bilang. Gara-gara kamu ketawa, ya. Saudara sekalian, tadi kita sudah susuri kawasan revitalisasi Kota Tua tahap pertama, mulai dari peresmian Jembatan Budaya Nusantara di Kalibesar, kemudian kita juga mengunjungi kawasan Kertaniaga yang didesain bentuk menjadi satu tempat destinasi wisata yang menarik, dilanjutkan dengan kita meresmikan
museum sejarah Jakarta yang sudah direvitalisasi dan saat ini kita ada di sini. Ya nanti juga akan terakhir kita akan melanjutkan untuk menikmati sajian saudara kita di BKL yang ditempatkan di lokasi binaan Kota Intan di Jalan Cengkeh. Satu luar biasa. Tentunya proses hari ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran awal yang digagas sejak zamannya Pak Jokowi 2012-2013 yang memberikan perhatian khusus kepada kawasan Kota Tua, kemudian dikonkretkan oleh Pak Ahok sampai dengan tahun 2017 dan saya yang menutup saat ini. Satu perjalanan sejarah pemerintahan kepemimpinan di Jakarta yang mungkin satu-satunya yang terjadi di Indonesia itu hanya di Jakarta. Di mana dalam satu periode ada 3 gubernur yang ada di Jakarta. Di dalam satu periode ada 2 wakil gubernur. Pak Ahok sebelum jadi gubernur, wakil gubernur. Saya sebelum jadi gubernur juga wakil gubernur. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra, warga masyarakat untuk bisa mewujudkan revitalisasi kawasan Kota Tua tahap pertama. Dan nanti kita resmikan, kita nikmati bersama Robin di Kota Intan. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu akan ada kejutan. Kejutannya adalah pada malam hari ini. Kita peresmian seperti ini berjalan kaki terus dan memang harus semuanya berjalan, bergerak, gitu kan? Dan tidak ada seremoni di daerah panggung-panggungnya jika kita bisa menyatu. Dan kejutan yang kedua adalah seluruh makanan di Taman Intan sudah kita bayar, kita borong. Sehingga seluruh nanti akan bisa mengambil voucher di sana dan makan sama-sama di Robin. Di Robin Kota Intan, gratis. Tapi pakai voucher. Vouchernya ambil gratis. Sudah kita borong, makan, habiskan saja. Kalau tidak ada yang tidak kebagian, silakan jadi di luar, masih banyak. Ya dong. Nah, ya bayar diri. Bukan di luar, di ini. Fantasia Cafe di sepanjang itu. Pak Wali, ya, mari kita jadikan sekarang, kita deklarasikan sekarang, ya, mulai saat ini kita deklarasikan wisata malam kuliner Kota Tua. Wisata yang sehat, kuliner dengan berjalan kaki. Kuncinya sekarang, saya titip pada Pak Wali Kota, pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Kelurahan, jaga kawasan ini, jangan sampai ada lagi PKL di pinggir-pinggir jalan. Tidak boleh parkir sembarangan, tidak boleh. Kuncinya wisata kuliner Kota Tua akan sukses kalau kita tertib dan kita disiplin. Saya minta betul kita harus tertib dan disiplin. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya. Sepakat enggak? Sepakat. Kalau sudah sepakat tadi sudah, kalau ada yang melanggar langsung saja tertibkan. Untuk kepentingan kita semua, kebanggaan kita semua, termasuk tertib membuang sampah. Kita semuanya ingin di sini ramai. Kita ingin ramai, tertib. Aduh, susahnya ya. Padahal kalau kalian masuk di dalam, budaya warga kita, masyarakat kita, ya, Betawi ini, itu sudah dimulai sejak abad ke-4, abad ke-5. Kita mempunyai budaya yang sangat tinggi. Budaya tertib, budaya kerja keras, budaya menghargai, menghormati, toleransi. Bekerja sama, bergotong royong, tidak egois,
Nah, marilah kita contohkan di kawasan Kota Tua. Sekali lagi, untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan kios di lokasi binaan di lobi Jalan Jengkeh, nasib Anda sekarang tergantung pada diri Anda sendiri. Bagaimana kalian bisa berjualan secara baik? Bagaimana jualan kalian enak? Bagaimana jualan kalian bersih? Kalau enak, bersih, harganya terjangkau, insya Allah akan panik. Nasib kalian ada di tangan kalian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memfasilitasi semaksimal mungkin. Anda mau bangkit, silakan. Anda mau berkembang, alhamdulillah. Kalau Anda ogah-ogahan dan tidak punya optimis, tidak punya kreativitas, maka sekali lagi, nasib Anda ada di tangan kami. Kami hanya memfasilitasi dan membantu semaksimal mungkin. Saya berikan terima kasih. Selamat menikmati wisata malam kuliner Kota Tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jarod Saiful Hidayat atas sambutannya, Pak. Dan selanjutnya, dalam rangkaian selanjutnya, kita sudah menuju ke acara puncak, no? Kita tetap menanggap. Silakan, Pak. Yang ini, Pak Irwandi ini. Ya, Pak. Ini, Pak. Yang ini, Pak. Bentar, Pak. Nah, ini Pak Wali yang jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan sisanya tanda tangan berarti sudah tersedia revitalisasi kawasan Kota Tua dan peresmian lokasi binaan Taman di Kota Intan. Selanjutnya acara akan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan pada prasasti penyerahan. Selanjutnya yaitu penyerahan buku dari maestro pelukis Indonesia dari keluarga Bapak Sucoyono. Iya, anak muda-muda, tahu enggak yang namanya Sujoyono? Belum. Akhirnya, Pak, akhirnya, Pak. Ini, Pak. Ya ceritain dulu dong, Pak. Dan selanjutnya, jadi bagus. Kalau lihat karya Sujoyono masuk di dalam Syria Jasa. Salah satu maestro pelukis terbaik yang pernah dilahirkan di Indonesia. Salah satu pelukis yang disenangi karyanya oleh Bung Karno. Koleksi Bung Karno ya dari kaya dari Sujoyono luar biasa banyak. Betul? Terima kasih. Iya, Pak. Saya bangga ketemu sama keturunannya. Saya juga suka ketemu Pak. Bisa. Terima kasih, terima kasih, Pak. Pak. Selamat menikmati. Ini foto bersama dengan Sampurnalen. Ayo, Sampurnalen, ayo. Ayo, Pak. Wisata kuliner malam Kota Tua. Kawasan Kota Tua sangat artistik, sangat menarik, eksotik ya. Sehingga layak kalau dia dijadikan salah satu ya, wisata, destinasi wisata unggul di Jakarta. Apakah akan dilanjutkan fase 2, fase 3? Saya harapkan begitu. Saya tadi sudah minta pada konsorsium Kota Tua untuk merevitalisasi gedung-gedung yang ada di Kota Tua. Jadi bersih gitu ya, termasuk menjaga, mengecat ya. Sehingga seluruh gedung-gedung tua ini terawat dengan baik dan termanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar gedung-gedung tua itu milik BUMN. Makanya kita kerjasama sama BUMN. Supaya bisa dimanfaatkan untuk kuliner, untuk penginapan, untuk industri kreatif. Ya menjadi satu kawasan. Kemudian digabung sama lokasi binaan Robin kita di Kota Intan. Dan kita dorong yang datang ke Kota Tua itu lebih banyak jalan kaki. Makanya ditata arus lalu lintasnya untuk steril, tidak boleh di beberapa titik kendaraan masuk.
ya. Ini membutuhkan disiplin, ketertiban dari kita semua. Kalau kita ingin Kota Tua menjadikan destinasi wisata yang utama di Jakarta. Selain kita sudah punya beberapa titik ya. Jadi saya terima kasih pada seluruh warga. Dan sekarang waktunya makan, kita nikmati. Ya. Oke, cukup Pak. Terima kasih ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Launching kita namakan wisata malam kuliner Kota Tua. Ya. Dan syarat utamanya supaya ramai, maka saya minta pada Pak Wali Satpol PP di Sub melakukan penjagaan terus supaya tidak ada lagi PKL-PKL di luar sini. Tidak boleh, ya. Sehingga nyaman betul, ramai betul, dan kita dorong yang datang ke sini lebih banyak berjalan. Untuk kejutan, maka semua dagangan untuk kuliner hari ini itu sudah kita borong. Jadi makan boleh gratis, tapi tetap dengan menukarkan voucher supaya bisa dihitung, ya. Jadi pakai voucher, tapi semuanya sudah kita gratiskan. Pak, ketakutan pedagang di sini kan sepi Pak, takutnya ada dagang sepi, di luar sini. Sepi tidak gitu. Tidak perlu takut. Ya, enggak, takutnya ada pedagang. Lah ya makanya pedagang dari luar ini harus tertibkan. Satu ada bersihkan, dua bersihkan, jangan boleh banyak. Semuanya harus konsisten masuk ke sini. Dan tidak boleh lagi ada orang berdagang di sini kecuali sudah terdaftar. Tidak boleh lagi. Kalau nggak begitu semerawut lagi. Maka kuncinya tadi tertib, disiplin. Dan kita jaga terus. Nah saya minta para pedagang juga terus menjaga kalau dari luar. Data masuk tidak boleh. Supaya ini rame. Saya minta kalau mereka rame, gitu ya, itu tergantung pada mereka sendiri. Bagaimana jualannya, bagaimana rasanya, harganya, kebersihannya, ya. Makanya saya mau menikmati, ya. Apakah mereka nanti bisa berkembang atau tidak. Saya, Pemprov, hanya memfasilitasi berbagai macam sarana-prasarana infrastruktur, tapi nasib dan masa depan dia berjualan laku atau tidak tergantung pada dia. Sampai sewa.